Pemirsa, warga Sika kembali dihebohkan dengan aksi nekat seorang pria yang memanjat papan reklame setinggi puluhan meter di Kota Maumere dengan menancapkan bendera merah putih dan sejumlah pesan berupa kritikan kepada pemerintah. Beginilah aksi seorang pria yang nekat memanjat papan reklame setinggi puluhan meter Kota Maumere, Kabupaten Sika. Setelah berada di puncak papan reklame, pria yang belum diketahui identitasnya ini menancapkan bendera merah putih serta menggantung sejumlah baliho yang bertuliskan kritikan kepada pemerintah. Aksi nekat pria ini pun menjadi bahan tontonan warga yang melintas di Jalan Nong Meak, Kelurahan Kabor, Kota Maumere. Ketua RT setempat yang mendapat laporan warga berusaha untuk meminta pria tersebut turun dari papan reklame, namun dirinya menolak. Tepatnya antara ruas Jalan Nong Meak, pertigaan Jalan Anggrek. Jadi kemarin-kemarin, oh mereka belum lihat ada tulisan. Belum ada sama sekali. Pamflet-pamflet itu ya? Mungkin warga semua juga rasa heran. Pagi ini kok sudah ada tulisan, lalu lambaian bendera merah putih, ikat merah putih itu sepertinya itu kerjanya aktivis. Mungkin terlalu peduli dengan negara ini, banyak narkoba. Iya. Pelaku-pelaku narkoba di institusi sendiri, di orang sipil. Video aksi nekat pria ini juga menjadi viral di berbagai platform media sosial di Kabupaten Sika dengan berbagai komentar dari netizen. Dari Sika, Joni Nura, Tim iNews melaporkan.